Fullback Madura United, Dodi Alex Van de Jean, ikut latihan tim yang dipusatkan di Pamekasan. Namun, dia belum 100% terutama pemulihan kondisi fisik. Alasannya, pemain timnas Indonesia ini masih trauma dengan cedera yang dialaminya. Sebab cedera parahnya hingga membuat Alex masuk meja operasi. Kendati baru pulih cedera, dia memiliki semangat untuk memberikan yang lebih baik ketimbang sebelum cedera. Ditambah lagi, dia belum maksimal berkontribusi terhadap Madura United lantaran musim pertamanya Liga 1 2020 dihentikan. Ya, intinya fisik baru masuk 80% atau belum 100%. Tadi masih nambah-nambah latihan sendiri di gym. Sama ya pastinya senang ya bisa gabung sama teman-teman ikut latihan, program pelatih, nge-gym, pastinya nge-gym, kadang ikut-ikut apa latihan di kampung, game buat ngilangin trauma. Ya akan memberikan terbaik lah untuk Madura dan lebih kuat dari yang sebelum aku cedera lah. Kalau untuk sekarang ngilu nggak lagi, tinggal traumanya sedikit. Iya masih takut, bola-bola nanggung pasti takut. Ya ini game terus ya, ini pengen apa ya, benturan, pengen apa ya, kayak main terus dibentur sama teman. Dampak cedera itu membuat Alex tidak bisa berkontribusi terhadap Madura United di turnamen Piala Menpora 2021. Ferdian Salifur Rahman, Sahid Mujtahidi, KM Avis Sport melaporkan.